Oke guys, jadi pada video kali ini aku mau nyuruh temen aku buat nyelesain Bedrock Prison ini ya guys ya. Kalau dia bisa, aku nggak akan aku apa-apain sih ya. Kita cuma challenge dia aja apakah dia pinter atau tidak. Nah ini orangnya nih guys, ayo woi woi woi. Ini orangnya tuh guys tuh, halo. Oke langsung aja kita mulai ya, apakah kamu siap? Hah? Apa siap nggak? Oke siap. Oke sini aku jelasin dulu ya, sini masuk. Jadi ntar kalau ini tantangannya udah selesai bisa terbang kan. Oke, jadi kalau misalnya tantangan ini level pertama ya, ini level pertama udah selesai, kamu jatuh, kamu masuk ke sini ya. Nah terus di sini ada level 2, jangan so tau anda, sini dulu mau dijelasin. Nah di level 2 ini ada apa namanya, redstone torch. Nah kalau udah selesai di sini ya, pokoknya kamu pikir sendiri lah gimana caranya keluar dari sini. Nah di yang ini nih ada sebuah dispenser, yang ini isinya adalah, gak perlu aku kasih tahu, jangan nyontek anda, jangan, nggak boleh. Nah terus di sini nih ada sebuah lava ya. Nah di lava sini itu ada sebuah barrel, kan di sini ada barrel nih, ntar cari itu aku ketemu itu barrelnya tuh. Ya jangan masuk, woi. Nah pokoknya ntar kalau ini udah selesai ya nih, lanjut ke sini. Nah ini mapnya bukan yang terakhir sih, ini yang nggak tahu keberapa. Di sini ada dua wall, jangan diambil wallnya. Kalau ini udah selesai kita pergi ke atas. Mana ya? Oke ini lumayan tinggi sih ya menurut aku. Masuk. Nah di sini ada zombie, kamu lihat nggak sini tuh? Nah jadi kalau di sini ini jangan dihancurin, ntar zombinya marah. Jadi, jadi itu di sini itu harus yang namanya harus jatohin si zombinya ini. Jadi harus jatohin si zombinya ini ke dalam bawah ini. Jadi di sini itu ada lubang ya. Ih, ngapa dikasih tahu dah. Awas. Nah, ter kalau dia udah jatuh, di situ kan ada dispenser tuh. Akan kayak ngeluarin suatu benda, jangan diambil bendanya. Nah, ntar di yang terakhir sini nih, kalau udah selesai terakhir sini ada sebuah shulker box yang enggak ada isinya. Pikir sendiri tuh gimana cara naik ke atas ya. Apakah kamu siap? Woi, sini. Siap enggak? Oke, ayo mulai ya. Oke, jadi di apa namanya? Di level pertama ini tuh kamu harus naik ke atas itu dengan cara yang memanfaatkan yang ada di sini seperti crafting table, dan ada di situ sebuah sebuah itu aku nggak tahu apaan. Dan by the way ini map bukan buatan aku ya, ini map adalah buatan VT. Oke, mulai dari sekarang, ayo cepetan berpikir. ayo bingung ya. Nah ambil aja itu, kalau bisa dihancurin diambil aja bingkainya. Nah oke. Ayo bingung ya. By the way di sini nggak ada rest. Di apa level pertama nggak ada redstone ya, kamu harus murni naik ke atas dengan cara apapun itu. butuhin nggak? Oke, jadi kamu harus ngancurin crafting table. Nah di situ ada chest, nah ambil loot chestnya, hancurin aja chestnya, hancurin, dan pikir sendiri cara naik ke atas ya. Ayo. Iya. Bingung nih anak. Ya bingung. Anjay, ayo coba, kalau bisa coba, ayo sama aja. Oke, udah. Oke, ayo gimana mikir, ayo. In satu kali lagi deh, mau nggak in satu kali lagi? Hah? Mau? Oke. Jadi harus ubah moss blocknya menjadi karpet. Ya, harus ubah menjadi karpet. Nah ya, bisa kan? Oke. Nah, naik dah ke atas. Gimana caranya? Crafting table-nya juga di bawah, dihancurin lagi ini crafting table-nya. Kak ambil. Tuh ambil. Ayo. Oke, gimana? Easy.
Gak bakal bisa, blok gak bakal bisa ditaruh di karpet. Ini karpetnya harus dihancurin dulu. Harus dihancurin dulu. Bloknya dulu yang ditaruh baru karpetnya gitu. Ayo gimana, ayo ayo ayo. Ayo gimana, bisa kok. Oke. Gak bakal bisa, gak bakal muat. Ayo gimana, bingung ya. Oke. Oke. Nyerah, nyerah, nyerah. Nyerah enggak? Belum, belum nyerah. Belum, belum. Oke, belum nyerah. Oke, oke, oke. Ayo, ayo. Ayo, gimana, gimana, gimana. Gimana, gimana. Ayo, sama aja. Enggak bakal bisa sih menurut aku. Enggak bakal bisa. Percuma, percuma. Ayo, gimana. Bukan, bukan gitu. Ayo, gimana. Ya, nyerah pastinya udah. Enggak bakal bisa. Nyerah. Coba sini, gimana nyerah, nyerah, nyerah. Hah, nyerah. Woi. Nyerah. Nyerah. Oke, nyerah ya, sini, sini, sini. Mana barang-barangnya, kasih, sini, sini, kasih semua. Kasih semua barang-barangnya. Sama ini ya, hancurin, jangan lupa. Jadi caranya itu, pertama pasang chest di sini. Terus crafting table di sini. Habis itu pasang item frame di sini ya. Terus sneaky lompat. Nah. Udah. Gitu doang. TP aja sini, TP 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 TP. Teleport. Sini kasih mouse blocknya. Berapa ini? 1. Oke, sini ikut 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 ikut. Nah. Ambil tuh, ambil. Nah, oke, pikir dah sendiri di sini. Ini menurut aku gampang sih. Nah, di yang kedua ini baru pakai redstone. Ini pakai redstone, pakai redstone. Ah, jangan, tidak. Diko tahu sih dia. Tidak, tidak, jangan diputar. Oh no. Diko dia tahu sih. Aku nggak kasih tahu lo, serius. Oh, pasti sebentar. Ah, tidak. Ada sesuatu di belakangnya. Nggak ngeliat apa. Itu. Nah. Oke, gimana cara naiknya? Ayo gimana cara naiknya? Ayo gimana cara naiknya? Lompat, coba lompat, lompat. Dibuka terus dilompat, dibuka terus lompat, buka terus lompat. Lompat. Bukan. Bukan. Buka terus lompat, salah, salah. Nah, ih, tadi udah. Buka terus lompat. Udah kan? Nah, udah. Gampang banget. Malah kok aku enggak bisa memang malah. Nah, udah gitu doang sih. Udah. Nah, di sini. Dah. Kok langsung tahu loh? Lah. Oke, Anda salah, Anda salah. Seharusnya Anda mengambil redstone torch yang ada di sana tadi sini. Sebentar aku ambilin dulu ya. Diambil redstone torch-nya Bambang. Nah, gitu. Udah, diem di situ aja. Diem di situ aja. Ih, kok aku enggak bisa naik? Oke, aku udah naik. Nah, turun. Oke, oke, lanjut. Nih, redstone torch-nya nih. Kok dia bisa ya ngambilnya loh? Aneh, pakai apaan sumpah. Oh, dia naro prismarine. Wah, pinter nih anak sumpah. Bisa loh. Oke, anjay, bisa tuh, pinter dia guys. Oke, malah aku nggak kasih tahu loh guys, serius aku nggak bohong. Oke, lanjut. Wah. Nah, di sini pikir sendiri. Oh iya, ini prismarinnya ngapa aku ambil dua-duanya? Nih ambil tuh prismarin tuh. Prismarin shard. Dah. Mauin lagi nggak? Hin lagi mau nggak? Hah? Mau, mauin lagi. Ya udah. Nih woolnya ini dijadiin karpet. Woolnya dijadiin karpet kan, tadi kan dapat moss karpet nih. Ya, nih moss karpet sebentar aku drop. Nah, tuh ambil. Nah, moss karpetnya udah jadi karpet. Sekarang tinggal woolnya dijadiin karpet, ayo. Enggak, naik ke sono, Bang. Naik ke sono, naik ke sini, woi. Naik ke sini salah. Sebelahnya sini, naik ke sini. Dan jangan lupa dihancurin bingkainya, woi, Bambang. Hancurin bingkainya tuh, mana tuh? Ah, enggak ada crafting table. Kan bisa di itu, di ini bisa, sini 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 sini, kasih aku wallnya, aku bikinin karpet.
Berapa aja, Bang? Udah bisa tuh, udah bisa tuh. Nih ambil ini dulu nih. Ambil itu dulu tuh, ambil itu dulu tuh. Penting soalnya. Harus, nah ya, naik. Nah, udah dapat dah. Naik ke atas itu ya, harus ya. Ada yang kurang tahu sebenarnya. Serius deh, aku nggak bohong, ada yang kurang. Jadi, tadi kamu itu melewatkan sesuatu, yaitu kamu belum periksa di belakang lava. Jadi di belakang lava itu ada Prismarine Shard. Oke, ini aku kasih tahu ya. Balik lagi ke level yang tadi ya. Naik aja ke atas, naik ke atas. Nah ya, naik ke atas. Ayo, balik ke level tadi. Bisa nggak? Mouse block. Tadi kan ada mouse block. Nah, balik ke level tadi. Ambil di belakang lava. Wah, ayo. Awas loh. Ih, tidak. Bukan gitu, woy. Ya. Udah dapat prismarinnya. Hah? Coba mana kasih lihat. Ada berapa? Coba sini kasih aku. Oke. Ada 4 ya. Oke, benar. Sebentar ya. Jadi di sini itu ada barrel, guys, tuh. Ada barrel di sini ya. Jadi aturan tadi dia cuman gini doang nih. Sebentar ya, aku kasih contoh nih. Jadi kita klik-klik aja random sih sebenarnya ya. Nah, tuh barrelnya, guys. Jadi tadi ini ada di sini prismarinnya ya. Cuman satu prismarinnya. Nah, ini nih kamu sekarang bikin blok prismarine block, oke. Okay. Enggak perlu crafting table kok, bisa itu. Lah, ini mana redstone torch-nya? Oke. Enggak perlu crafting table, bisa kok. Ayo sini kamu naik ke atas lagi. Udah belum? Kasih ke aku aja deh, kamu kasih ke aku sini. Nah. Nih, umbahnya tuh gini loh. Nah, tuh. Gampang kok. Sini naik dulu, naik. Naik dulu. Oh, jangan. No. Nah. Sini naik. Ini aku kasih ya prismarine block-nya tuh. Eh, ayo. Kalau nggak bisa ya nyesalin aku. Ke atas sono ya. Allah, nggak bisa dihancurin. Sebentar. Kamu hancurin pakai iron pickaxe tuh. Kesana nih. Kesini nih, ke atas ini, bukan ke atas itu. Ya. Nah, coba. Nah. Ayo, nggak bakal sampai sih menurut aku. Nggak bakal sampai. Tadi ada bingkai yang kebakar ya, sebentar. Ini ada bingkai 2 tuh, belum kamu ambil. Kamu kesini aja. Pokoknya barang-barang yang masih bisa kamu ambil aja deh yang di daerah sana. Pokoknya level 1 sampai level seterusnya itu nyambung gitu, rada-rada nyambung. Kamu balik lagi aja ke sini. Ah! What? Kamu di mana? Woi, kamu ngapain? Nah, itu ada itu kan tuh. Tadi ada di sana sama ini ada nih, ambil nih. Tadi kamu butuh bingkai kan tuh. Nah, udah. Naik lagi ke atas. Nah, gitu. Oke, sini hancurin. Ayo ulang, gimana? Oke. Iya bener ke atas sana. Taro. Oke. Nah, iya benar gitu lagi. Itu sneaky, harus sneaky. Nah. Oke, gimana? Nah, oke. Benar. Oke. Ayo satu lagi. Bisa pasti. Bisa. Bener kok, bener. Bener, ayo. Nah, nyampe nggak? Nyampe kan? Oke, ayo lanjut. Challenge tantangan yang kedua ya. Ada sesuatu di situ. Nah, apa kamu dapat apa? Coral fan. Salah, kenapa ditaruh di situ? Woi, bukan di situ taruhnya, woi. Aduh, sebentar. Awas, jangan di situ. Yah, kok jatuh sih? Jangan di situ. Enggak boleh, itu curang. Itu curang, enggak boleh. Sini kasih ke aku. Itu sangat curang. Kamu taruh lagi mana? Sini kasih ke aku. Enggak boleh gitu. Sudah ditaruh. Hah? Nyampe kah, guys, dia? What the? Nyampe loh. What the? Wah, kurang tinggi nih. Nah, udah bisa. Oke, naik lagi.
Naik lagi. Naik. Naik cepat. Ayo, usaha. Gimana? Caranya. Ayo gimana? Tadi ambil itu di situ. Oke, benar. Terus kamu harus bikin zombie ini keluar. Enggak boleh salah naro loh, bukan kayak tadi naronya bukan. Oke lah, aku kasihin ya. Jadi naronya itu kamu harus ambil chest di sini, ambil chest yang itu. Ambil. Ayo. Kamu taruh chest di sini. Pokoknya ya, enggak bukan di sini loh. Biar kamu bisa ngeliat itu zombie gitu. Nah, selagi kamu masih lihat itu zombie di tengah-tengah bolehlah di tengah. Ayo. Nah, jadi kamu taruh coral veil-nya itu di situ tuh. Biar zombinya jatuh. Biar zombinya juga nyerang kamu. Kamu sneak ya, tuh di situ tuh. Nah. Oke, zombinya jatuh dan nah. Oke, ini tangganya udah jatuh, woi. Nah, oke, sekarang naiknya gimana? Bukan. Ya. What the heck? Bisa dia. Oke, hancurin ya ini hancurin aja nggak ada isinya kok. Oke, pakai gituan tadi udah aku kasih. Nah, ayo. Oke, jadi ini kamu harus naik ke atas itu baru udah selesai challenge-nya. Ayo bentar lagi apa kamu bisa? Oke, ayo. Bukan gitu, bukan. Bukan. What the? Bukan. Bukan begitu caranya. Sini. Kamu itu ya. Aku lupa kasih tahu nih. Jadi sini dulu, sini. Harus ngambil ini dulu nih. Ah, dapat. Nah, sini. Ah, lupa kasih tahu kan nih. Jadi kalau ini udah diambil nih ya, cara naiknya itu pakai tangga. Oke, pakai tangga. Nah, ininya diambil. Ambil chestnya. Ini juga diambil, pakai itu aja biar cepat pickaxe. Pakai pickaxe. Oke. Sini. Enggak usah sini. Balik lagi. Taruh itunya di sini. Nah, taruh gituan. Baru taruh item frame sama itu. Salah. Hancurin lagi. Oke. Nah, ulang. Oke. Enggak, sneak. Taruh item frame sama itu. Oke. Oke, dia berhasil, guys. Sebentar aku TP ke kamu dulu. Oke. Oke, udah berhasil ya. Wih, oke. Gila dong. Congrats, you win. Oke, kamu menang ya. Oke, pinter kamu, pinter. Gimana, seru nggak? Hah? Seru nggak? Hey, seru nggak? Oke, seru. bagus. Besok kalau ada challenge, kamu mau lagi nggak? Bisa nggak? Ah? Oke, ya, bagus. Oke, mungkin video aku segini dulu aja ya guys ya. Dan kalau kalian setuju aku main sama dia lagi guys, komen aja guys. Ya. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya guys. Bye.